kita itu akan diuji dengan apa yang paling kita cintai. Karena mungkin kita tidak menjadikan harta itu sebagai sesuatu yang penting bagi kita, ya ujian kita bukan di situ. Atau paling enggak kita enggak ngerasa ketika diuji, ketika lagi enggak punya gitu maksudnya. Jadi itu pun cerita, kita cerita cuma untuk lucu-lucuan. Tapi kalau misalnya yang kita paling penting adalah dakwah, ya ujian kita pasti di situ. Itu yang membuat kita jadi sedih, itu yang membuat kita jadi kepikiran dan seterusnya. Ya ujian itu akan datang dari yang paling kita cintai. Makanya bagi orang-orang yang baru nikah, sebenarnya nggak ada urusan bagi orang-orang yang baru nikah tuh untuk dibebani dengan perkara-perkara banyak soal harapan di bidang dunia itu maksudnya. Kecuali kalau memang Anda itu bukan orang yang menjadikan dakwah itu sebagai sesuatu yang utama, atau bahkan bukan muslim gitu maksudnya, ya that's okay gitu.